Merapi, Merapi, Merapi. Sinar Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bismania. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Sahlan. Di kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Kembali saya mengupdate suasana terbaru di Terminal Mendolo, Wonosobo. Dan sudah hampir seminggu lebih ya. Seminggu lebih ini enggak mengupdate teman-teman. Ini ada perubahan baru teman-teman. Jadi sekarang Terminal Mendolo kembali ke setelan seperti dulu. Pintu masuk itu dari timur dan pintu keluarnya di barat. Yang kemarin setelah peresmian ini diganti pintu masuknya dari barat, sekarang kembali dari timur ya. Ini terlihat barisan Sinar Jaya ini barisnya sudah serongnya serong ke arah barat ya. Kalau kemarin-kemarin kan serongnya ke arah sana. Ini terlihat juga ini ada Sugeng Rahayu jurusan Surabaya, Magelang, Wonosobo, Banjarnegara, dan ini merupakan angkatan pertama di Terminal Mendolo. Oke. Dan sebetulnya kesempatan kali ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Magelang, teman-teman. Di timur terlihat ada 3 bis medium, di antaranya Bawang Lanang Dayak yang merupakan jurusan Wonosobo Magelang. Untuk yang Merapi sama Danjon itu jurusan Wonosobo Purwokerto. Ikuti video saya selengkapnya di kesempatan kali ini. Budiman jurusan Bandung Wonosobo Cimahi akan segera diberangkatkan jam 6 lewat 55 menit teman-teman. Jadi ini ya terlihat ya sekarang untuk arah keberangkatan sekarang menuju ke pintu barat. Murni Jaya MJE 157 baru saja masuk dan menurunkan penumpang ya, masih ada penumpang itu di dalam terminal. Nah, gasik-gasik larisan. Sugeng Rahayu akan segera diberangkatkan. Dan baru masuk lagi Sinar Jaya 5DX. Sinar Jaya 5DX. Merapi, Donjuan, Dayak. Ada 4 medium, 3 diantaranya Wonosobo Purwokerto dan 1 Bawang Lanang jurusan ke Magelang. Nah, ini barusan ya. Jadi penumpang ataupun bis dari barat itu banyak yang telat dan sebagian besar penumpangnya merupakan pendaki gunung yang akan naik entah itu ke Sumbing, Sindoro, Perahu maupun Gunung Kembang. Dan ini Sugeng Rahayu ke Surabaya masih standby ya teman-teman. Oke, kita ke depan ya. Cari makan dulu lah. Jadi nanti yang berangkat ke Magelang ini Bawang Lanang. Bawang Lanang Dayak, tapi mungkin di depan mungkin masih ada bis yang sudah standby ya teman-teman. Jadi seperti ini kondisi terbaru dari Terminal Mendolo yang kembali merubah jalur keberangkatan lewat pintu barat. Jadi kemarin ini keluarnya lewat sini itu mungkin banyak keluhan dari para sopir bis ya, karena tepat di pintu keluar ataupun pas masuk jalan raya itu terlalu nanjak, jadi
ya mungkin terlalu jadi hambatan kalau nahan beban di tanjakan gitu teman-teman. Ya. Makanya ini sudah dirubah lagi keluarnya lewat pintu barat seperti semula. Nah, terminal Mendolo pintu masuk ini dari sebelah timur ya. Ada bawang lanang juga, King of Seasoning. X dari Putra Perdana dan juga itu gerbang Mandala Wisata Wonosobo. Madonna baru saja tiba. Madonna Bawang Lanang X Putra Perdana Wonosobo Magelang akan segera memasuki Terminal Mendolo. Dan untuk yang parkir dari tadi masih parkir ya teman-teman. Masih menunggu, belum ada bis ke Magelang yang akan berangkat ya teman-teman. Dan ini ada Damri mau ke cucian nih. Jam 7 lewat 25 menit. Damri. Dua unit sekali. Mau cuci ke cucian di Binangun. Oke teman-teman, itu dia bis yang menuju ke Magelang, ada Bawang Lanang Dayak ya. Dan di belakangnya ada Sinar Jaya 59RC masuk ke terminal. Bawang Lanang Dayak, baik kita naik saja. Kita naik Bawang Lanang menuju ke Magelang. Oke, kita naik. Ini nggak usah naik di depan ya. Kita di belakang saja karena untuk perjalanannya itu seperti biasa, jalur yang dilewati itu naik ke Kledung ataupun tanjakan Kertep, nanti melintasi di antara Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing teman-teman. Berangkatkan dari Terminal Mendolo dan dari terminal ini membawa 5 penumpang. Perjalanan kita mulai. Thank you.
Pasar Tarakan ini banyak yang turun. Jalan ke pasar. Oke, kita sudah sampai di Terminal Tidar Magelang dan ini dia unit yang baru saja saya naiki, Bawang Lanang Grup Dayak. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.